guys, seperti yang kita tahu di episode sebelumnya bahwa Nana dan Reza bertemu di suatu tempat, begitu juga dengan para buana yang akhirnya memanfaatkan situasi tersebut. Akhirnya para buana membawa Reza ke rumah buana, dan di situ terlihat Dewa mengetahui jika Nana mempunyai masa lalu bersama Reza, dan Dewa pun sangat cemburu karena melihat tatapan dari Reza yang begitu agresif terhadap Nana. Akhirnya Dewa kesal dan Dewa meninggalkan Nana bersama Reza di rumahnya. Di situ terlihat Bu Farah dan si Alia begitu senang melihat Dewa marah dan meninggalkan Nana, guys. Karena para buana merasa rencananya berhasil, sudah membuat Dewa dan Nana selalu ribut. Saksikan terus kisah selanjutnya di sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV.